firmanmu. Satu kata untuk Kak Ce. Masya Allah, hebat. Bukan. Saat sepi selalu ada, membuat diriku tertawa. Hanya kaulah sahabat, sahabat bagai bintang. Gelapkan menjadi terang. Jadilah gadis yang taat, solihah, dan mandiri dimanapun Antuna berada. Dimanapun Antuna berada, nanti tetap jaga hafalannya, tetap semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum gadis-gadis umat semua. Semoga Antuna dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini Antuna akan melaksanakan wisuda, merayakan kebahagiaan, merayakan perjuangan selama ini dan selama 5 tahun Umma di Khadijah Center membersamai para santri. Pada setiap tahunnya Umma selalu menemukan gadis-gadis yang istimewa, yang terbaik dan begitu juga pada tahun ajaran ini. Kalian semua sangat membahagiakan. Jadilah gadis yang taat, solihah, dan mandiri dimanapun Antuna berada. Selamat berbahagia pada wisuda kali ini, baik Antuna yang akan lanjut di Khadijah Center ataupun yang akan keluar. Semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ahwat semua. Di sini Ustazah ingin menyampaikan sedikit pesan untuk Antuna. Dimanapun Antuna berada, nanti tetap jaga hafalannya, tetap semangat dalam menghafalkan Al-Quran, dan tetap berjuang untuk bisa terus bersama Al-Quran.